أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، جمع صلاة مغرب yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Waktu yang lalu kita membahas masalah definisi atau hakikat makna iman. Dan ini penting sekali karena kita orang mukmin harus mengerti siapa orang mukmin itu. Maka makna iman menurut ahli sunnah wal jamaah banyak sekali. Di antaranya yaitu kita harus meyakini dengan hati. Kemudian harus kita ucapkan dengan lisan kita. Kemudian juga kita harus mengamalkan dengan anggota badan kita. Kemudian juga kita harus mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ittiba'us sunnah. Dan ini yang lebih lengkap dari yaitu makna iman itu sendiri. Walaupun juga ada ulama lain sunnah yang mendefinisikan makna iman, tetapi itu yang paling lengkap. Kemudian dijelaskan di sini makna iman menurut ahli bid'ah, menurut orang-orang penyembah hawa nafsu. Ini perlu kita fahami, apalagi sekarang ini yaitu zaman tersebarnya fitnah, semua kejahatan dan juga kebencian terlintas dalam media-media sosial banyak sekali. Maka kita fahami di sini makna iman menurut ahli bid'ah atau penyembah hawa nafsu, agar kita bisa tahu dan untuk menjauhi. Karena itu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, mereka itu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa ana as'alukum anish syarri makhafatan ayyudrikani. Hadis itu diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari. Para sahabat menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tetapi saya menanya tentang kejelekan. Saya khawatir saya tidak tahu kalau kejelekan itu menimpa pada diriku. Maka di antara makna iman menurut ahli bid'ah yang harus kita ketahui untuk kita jauhi, disampaikan oleh al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah taala, muridnya Imam Ahmad. Beliau mengatakan wa man za'ama, dan barang siapa yang meyakini annal imana huwal qawlu, sesungguhnya iman itu hanya ucapan. Ya, orang itu hanya bersyahadat, hanya bersolawat, itu kan ucapan, atau hanya membaca, berdoa. Wal a'malu syara'i'u, sedangkan amal-amal itu adalah syariat. Maknanya tidak perlu orang itu beramal. Fahadha murji'un, maka ini adalah kelompok murji'ah. Jadi sekarang kita jumpai makna iman yang hanya yaitu diketahui oleh hati ini tapi tidak diimani apalagi diamalkan. Ini adalah kelompok murji'ah yang sekarang menyebar. Berapa banyak orang mengaku muslim tapi waktunya sholat tidak sholat, waktunya siam tidak siam, bahkan juga memusuhi orang yang mengamalkan sunnah. Kenapa dikatakan di sini murji? Karena ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Allah merintahkan kita untuk salat,
memerintahkan siam, memerintahkan zakat, haji dan juga amal zahir lainnya. Bukankah itu bagian daripada iman? Tetapi mereka mencukupkan pengetahuan dalam hati. Ini namanya murji'ah. Dijelaskan di sini oleh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murji'ah ini beberapa macam yang harus kita fahami. Maka beliau menjelaskan di dalam Majmu' Fatawanya juz 7 halaman 195. Wal murji'atu salah satu asnafin. Kelompok murji'ah yang tersesat, sahibul hawa, penyembah hawa nafsu, orang yang ahli bid'ah ini, murji'ah itu ada tiga bagian. Tapi semuanya salah. Alladzina yaquluna, yang pertama dia mengatakan al-imanu mujarratun ma fi qalbi. Iman itu yang penting diketahui oleh hati walaupun tidak diimani. Kayak iblis. Iblis kan tahu Allah Ta'ala. Maka menurut murji'ah iblis itu mukmin. Oleh karena itu kalau kita mendengar di media sosial atau yang lainnya iblis masuk surga, itu murji'ah. Iblis masuk surga. Kalau begitu malaikat masuk di mana? Padahal Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong termasuk orang kufur. Bagaimana orang kafir masuk surga? Kemudian dijelaskan pula summa min haula'i man yudkhilu fihi a'malul qulub. Maka bagi murji'ah yang berpendapat bahwa iman itu hanya pengetahuan dalam hati, ada kalanya amal hati masuk. Seperti yakin, ikhlas. Berapa banyak yang penting ikhlas walaupun tidak sesuai dengan sunnah. Karena sesuai dengan sunnah amal. Jadi mereka yang penting ikhlas. Walaupun mencuri kalau ikhlas itu iman. Ini menurut murji'ah. Karena yang penting ikhlas. Ya, mengurangi timbangan atau naudzubillah min dzalik berzina, saya zina ingin cari pahala ikhlas. Ya ini namanya murji'ah yang model 2. Jadi memasukkan amalan di dalam hati bagian daripada iman. Tapi tadi hanya sekedar pokoknya tahu gitu aja. Ini amalan hati dimasukkan dalam iman pula. Tapi itu masih salah. Karena mereka yang penting ikhlas. Sedangkan ikhlas itu adalah yaitu beramal mencari ridha Allah Ta'ala dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga ada lagi yang mengatakan man la yudkhiluha fil imani. Ada lagi yang mengatakan murji'ah itu yang penting tahu, tidak ada keyakinan dalam hati. Pokoknya yang penting tahu, tidak perlu tawakal. Tawakal kan amal hati. Tidak perlu takut kepada Allah, tidak perlu berharap. Yang penting adalah mengenal Allah. Inilah kelompok yaitu murji'ah tersesat, diantaranya yang diikuti oleh Jahmiyah yang disembelih oleh Amirul Mukminin pada waktu yaitu Idul Adha. Para yaitu umatnya suruh menyembelih kurban, maka Amirul Mukminin menyembelih Jahmiyah supaya mereka tahu ini orang kufur. Kemudian juga yang nomor 3 diantara makna iman menurut mereka, masih pembahasan iman itu pengetahuan dalam hati. Ada kalanya termasuk amal hati masuk di dalamnya, ada kalanya tidak masuk di dalam amal hati. Wa man tabi'ahu kasolihi, seperti kelompok as-solihi. Kemudian juga berikutnya yang nomor 2, murji'ah. Murji'ah yang nomor 2 huwa mujarratu qaulul lisan. Ya, setiap orang ahli bid'ah mesti berselisih karena yaitu penetapannya dari perasaan. Perasaan satu sama lain beda. Ya. Jadi murji'ah pertama yang penting dikenal oleh hati. Ya. Baik amal hati masuk atau tidak masuk, yang penting dikenal oleh hati. Diyakini atau tidak diyakini. Yang nomor 2 murji'ah itu yang penting ucapan. Sudah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, masuk jamin surga walaupun hatinya tidak yakin. Jadi menurut murji'ah yang nomor 2 ini berarti orang munafik itu masuk surga beriman. Kenapa? Bersyahadat tapi hatinya kufur.
Padahal Allah menjelaskan innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tempat neraka yang paling bawah. Kenapa mereka menipu kaum muslimin? Berdusta. Nah, jadi kelompok Murji'ah nomor 2 ini adalah yang penting bicara. Baik itu orang kafir atau orang munafik atau orang Islam, kalau sudah bersyahadat la ilaha illallah, berzikir, berdoa, musiman. Walaupun tidak diyakini dalam hati, walaupun tidak diamalkan oleh anggota badannya, jelas dan jelas ini salah. Dengan dasar apa? Kalau itu hanya ucapan, yaitu dengan lisan, berarti Allah Ta'ala tidak menjadikan orang munafik. Padahal munafik itu melahirkan amalan, bahkan diucapkan tapi hatinya kufur. Kemudian juga nomor 3, tasdikun bil qalbi wa qaulul lisan. Diyakini dalam hati dan juga diucapkan oleh lisan, tapi amal tidak masuk. Ini namanya murji'ah fuqaha. Dan ini yang paling ringannya. Paling beratnya tadi pengetahuan dalam hati, walaupun tidak yakin. Atau diucapkan lisan, itu kelompok murji'ah karomiyah. Karomiyah berpendapat kalau orang itu sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, tidak sholat, mencuri, berzina, berbuat syirik, mati disolati. Dan ini sebenarnya adalah keliru. Baik, kita lanjutkan di sini. Wa in za'ama, berikutnya oleh al-imam Kharab Naam bin Ismail al-Kirmani rahimahullah ta'ala. Wa in za'ama annal imana la yazidu wa la yanqus fahuwa murji'un. Maka barang siapa yang berpendapat iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa kurang. Jadi sholat malam, sholat sunnah, haji, umroh tidak bertambah. Demikian juga tidak berkurang, walaupun maksiat, walaupun berbuat syirik, tidak sholat sama sekali, mencuri, berzina, mabuk, tidak kurang imannya. Nah, ini termasuk juga banyak diikuti oleh orang faham murji'ah ini. Dan ini jelas menentang ayat Allah. Allah berfirman liyazdatu imanam ma imanihim, supaya bertambah iman mereka itu dengan iman yang baru. Nah, dan Allah berfirman wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, jika dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala mereka bertambah iman. Kalau orang munafik tambah lari, kalau orang kafir menjauh dan juga membuat gaduh. Nah, ini bantahan terhadap orang mengatakan bahwasanya menurut murji'ah ada yang berpendapat walaupun satu kelompok bercabang. Karena itu Yahudi pecah menjadi 72. Orang ahli bid'ah pun juga pecah menjadi 72 lebih. Orang Nasrani juga demikian. Perpecahan kaum muslimin lebih banyak dari perpecahan kaum Yahudi. Dan itu telah kita tahu bahwa tidak sedikit orang yang sifatnya mengaku muslim tetapi membenci Islam. Bahkan kalau kita lihat di dalam dan internet yang lainnya yang mengolok-olok sunnah banyak sekali, baik dari orang pergerakan maupun dari orang ahli bid'ah yang lainnya. Dan ini nampak bukti penjelasan beliau, umat Islam 73 yang dimusuhi satu, yang memusuhi 72, dan benar. Subhanallah, makanya kita harus bersabar. Satu diroyok oleh orang ahli bid'ah, 72 itu di beliau menjelaskan masing-masing bercabang 72 juga, jadi 72 kali 72. Karena itu kita tidak menjumpai mereka itu akan bersatu, karena bid'ah muncul dari perasaan. Perasaan orang satu sama lain beda, hawa nafsunya juga beda. Ada lagi yang mengatakan, nah ini murji'ah lagi nih ya, banyak modelnya ini. Wa in qala, jika dia mengatakan innal imana yazidu tetapi wala yang kusnu, iman itu bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Kalau pertama tadi, iman itu tidak bertambah tidak berkurang, sama-sama murji'ahnya, tapi sempalannya cabangnya banyak, tapi cabangnya cabang kesesatan. Jadi yang nomor
berikutnya ini iman itu bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Bertambah mungkin dengan infak tapi tidak berkurang dengan bakhil, tidak berkurang dengan maksiat, tidak berkurang dengan syirik, dan jelas ini bertentangan dengan ayat Allah Ta'ala. Karena namanya bertambah, sesuatu yang menerima tambah maka bisa berkurang. Karena itu kita harus menjaga iman kita jangan sampai susut dengan meninggalkan perintah, atau meninggalkan ya meninggalkan perintah bisa juga kufur, atau meninggalkan pola yang sunnah, atau melanggar yang haram atau makruh, atau berlebih-lebihan masalah yang mubah sehingga tidak ada waktu untuk beramal soleh. Faqad qala Yaqubi qaulil murji'ah. Siapa yang mengatakan iman itu bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang, berarti dia telah berpendapat seperti kelompok murji'ah. Ada lagi. Wa man lam yara al istisna'a fil iman fa huwa murji'un. Barang siapa yang menganggap tidak boleh mengatakan saya mukmin insyaallah. Kemarin telah kita bahas, kita ini dianjurkan mengucapkan mukmin, apakah kamu orang mukmin? Insyaallah saya beriman. Menunjukkan keimanan kita itu belum sempurna, perlu kita tingkatkan lagi. Atau mukmin arju, saya berharap untuk bertambah iman. Itu kemarin ya, supaya diingat-ingat. Atau kami beriman kepada Allah, beriman pada malaikatnya, kitabnya dan rasulnya dan seterusnya. Agar karena iman kepada Allah Ta'ala lain dengan iman dengan malaikat. Kalau ingat iman kita kepada Allah Ta'ala saja, tidak beriman kepada malaikat, musnah iman kita. Untuk sempurnanya beriman kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, demikian juga takdir yang baik maupun yang jelek. Nah di sini, barang siapa yang tidak boleh, tidak membolehkan mengatakan saya mukmin insyaallah fahuwa murji. Nah, oh itu orang murji. Oh tidak perlu kamu mengatakan mukmin insyaallah, berarti kamu ragu-ragu. Bukan ragu-ragu, tetapi karena iman itu ada yang sempurna, sedangkan iman kami belum sempurna. Imannya Rasulullah SAW sempurna, sekalipun demikian masih menambah keimanan. Sholat malam sampai bengkak kakinya, siamnya pula, sedekahnya, bahkan setiap orang meminta beliau tidak pernah menolak. Sampai mengatakan seandainya saya ini, ketika banyak yang minta lalu beliau memberi semuanya, seandainya saya punya harta yang banyak, kalian semua yang meminta mesti aku saya beri, tapi saya sudah habis harta saya. Subhanallah, walaupun demikian masih menambah iman dengan istighfarnya tidak kurang dari 100 kali, belum lagi dengan sholat siang malamnya dan juga sholat wajibnya. Ini menunjukkan bahwa iman itu perlu ditambah dan juga merasakan nikmatnya iman ketika orang itu menambah iman. Kemudian waman za'ama ya anna imanahu ka imani Jibril. Barang siapa yang menduga bahwa iman dia itu seperti imannya malaikat Jibril. Awil malaikat tahu itu seperti imannya malaikat. Oh, iman saya seperti iman malaikat Jibril. Iman si kiai ustaz wali seperti imannya malaikat Jibril. Fahuwa murji'un. Nah, ya. Jadi sempalanya murji'ah itu banyak sekali. Berarti dia itu adalah kelompok murji'ah. Nah, ini makanya apa? Mereka menganggap bahwa iman itu sama. Jadi imannya orang maksiat tidak sholat sama dengan imannya Rasulullah SAW, sama dengan imannya yaitu malaikat Jibril. Padahal malaikat itu Allah menjelaskan la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan semua perintahnya dilaksanakan, karena mereka tidak menikah ya, tidak makan minum seperti kita, jadi tidak perlu kerja, tidak perlu membuat pabrik, tidak perlu ke pasar. Maka menunya makannya istighfar, takbir, tahmid. Maka itu malaikat. Bagaimana orang menyamakan bahwa iman dia seperti malaikat Jibril, berarti menganggap dirinya itu maksum. Padahal tidak ada yang maksum kecuali utusan Allah, dan ini terbantah pula. Dan ini perlu kita memahami, karena sekarang sedang banyak pidato-pidato banyak, tapi orang punya ilmu sedikit, bahkan orang punya ilmu sedikit dipantai, dituduh orang-orang teroris, radikalisme ya ini, dan juga
golongan kiri atau golongan keras, aliran keras yang lainnya. Padahal kalau mereka itu mau duduk, kita juga siap ditanya. Tapi karena namanya orang hawa nafsu seperti itu. Tapi orang-orang yang sikoh imannya tidak akan terpengaruh dengan ucapan mereka. Makanya kita ini harus menandingi, ya, jangan sampai sering banyak kita melihat YouTube atau ya, kecuali orang-orang itu sudah kita kenal, yaitu sunnahnya. Kalau orang baca Al-Quran, baca hadis mengatakan ini belum tentu benar, belum tentu benar, karena manusia itu penjilat. Jangankan sekarang Yahudi itu termasuk ulama yang bagus, tetapi maghdubi alaihim, dilaknat karena merubah, yalwuna bi alsinati, membelak-belokkan dengan mulutnya, yukharrifuna al-karima amma wadi, merubah makna ayat dari makna sebenarnya. Inilah perlunya kita menuntut ilmu. Ketika kita mendengar berita, ketika ada orang lapor sama kita, oh ini yang benar, ini itu salah, ini lo kitabnya. Jadi orang yang menganggap bahwa iman dia, imannya wali-wali, imannya orang maksiat, imannya tidak sholat, sama dengan imannya malaikat Jibril, ini murjik, dan ini jelas sifatnya kufur. Karena menganggap apa? Menganggap imannya malaikat sama dengan imannya manusia yang maksiat. Wa akhbasu minal murji', dan ini lebih parahnya, lebih jijiknya, ya, daripada murji', fahuwa kadzibun, dan dia ini adalah dusta. Makanya dusta berbicara tidak ada dalilnya. Di sini qala Ibnu Battah rahimahullah taala dalam keterangan nomor 3, fa laisa yukhalifu fil istisna'i fil imani wa ya'ba qabuluhu illa rajulun khabisun murji'un dalun. Tidak ada yang berselisih tentang ucapan saya mukmin insyaallah, kecuali kelompok yang jijik, yang kecil, yaitu murji'ah yang tersesat. Qad istakhwadha syaitanu ala qalbihi, yang mana syaitan telah, yaitu merebut hatinya atau membujuk, membisiki dirinya. Na'udzubillahi minhu, kita perlu berlindung kepada Allah taala dari godaannya syaitan. Kemudian juga dikatakan di sini, wa huwa lazimu qaulil jahmiyah wa hum min khulatil murji'ah, maka paling beratnya kelompok murji'ah yang menganggap bahwasanya imannya orang maksiat itu setara dengan malaikat Jibril atau malaikat. Ini paling jijiknya dan paling kejinya, karena menyetarakan makhluk Allah yang tidak maksiat sama sekali disamakan dengan manusia yang banyak maksiatnya. Berikutnya, wa man za'ama anna an-nasa la yatafadaluna fil imani faqad kadzaba. Ini juga termasuk murji'ah. Barang siapa yang menduga bahwa manusia itu tidaklah ada perbedaannya, tidak ada perbedaannya dalam iman, maknanya tidak ada iman yang tinggi, menengah, yang bawah, yang lemah, yang kuat, ini adalah kelompok yang dusta dan juga termasuk murji'ah, ya. Berarti menganggap bahwasanya imannya Rasulullah SAW sama dengan imannya orang maksiat, imannya tidak orang tidak sholat. Nah ini namanya mereka menganggap iman itu tidak ada kelebihannya. Kalau tidak ada kelebihannya tidak perlu bersolat, karena sholat tidak melebihkan keimanan. Tidak perlu kita menuntut ilmu yang itu puncaknya iman. Kenapa? Dengan tambahnya ilmu tidak menambah iman. Makanya mereka malas menuntut ilmu, malas sholat. Tapi kalau masalah bid'ah, rikat semangat. Walaupun kehujanan, walaupun harus mengeluarkan harta, tetap melaksanakannya. Kenapa? Mereka menganggap bahwasanya iman ini tidak bertambah dengan sholat, tidak bertambah dengan sedekah, tidak bertambah dengan menuntut ilmu. Kalau sudah prinsip seperti itu, bagaimana mereka mau diajak untuk menuntut ilmu? Bagaimana mau masuk masjid atau rumahnya Allah? Karena sudah prinsipnya sudah begitu, saya masuk masjid dan tidak, sama saja. Saya menuntut ilmu din atau tidak, sama saja. Nah ini yang paling berat. Kalau orang sudah kena penyakitnya, virusnya murji'ah, ini berat untuk kita nasihati. Masih mendingan orang awam yang menggunakan akalnya. Makanya ikut pemahaman as-salafus-salih ini orang yang tidak kena subhat bid'ah.
akalnya murni. Sehingga dia mau menanding, mau datang, mau mencoba, karena dengan akalnya dia. Alhamdulillah, masih juga Allah Ta'ala menjadikan orang-orang yang awam, orang-orang yang punya keilmuan dalam urusan dunia bisa membanding, sehingga berapa banyak orang masuk ke dakwahnya as-salafus salih sekalipun dicaci maki. Nah, sekalipun banyak orang ulama-ulama sesat yang merongrong tentang hal itu, tapi ilmu tidak bisa dibujuk. Inilah perlunya kita menyampaikan yang hak, supaya orang nanti ketika disampaikan yang hak, ada orang yang mendapatkan petunjuk. Fadzakir inna fa'atid dzikra, berilah peringatan, karena peringatan itu akan ada manfaatnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, itu surat Adz-Dzariyat itu. Berilah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat untuk orang yang Allah membalikkan hatinya dari kesyirikan menuju kepada iman. Hatinya asalnya tidak tahu menjadi iman, dan berapa banyak dengan dakwah salaf ini menjadi, yaitu panasnya hati orang-orang penyembah hawa nafsu ini menunjukkan dakwah salaf mengena mereka. Ibaratkan obat itu kena, ibaratkan penyakit kena obatnya. Kalau tidak, tidak banyak orang mencacinya. Padahal mereka mencaci enggak punya dalil, hanya sekedar dugaan-dugaan. Berapa banyak orang yang dikatakan orang-orang yang tercatat, orang-orang yang radikalisme, tidak mengapa dicatat, malaikat juga mencatat. Nah, jadi kita ini kalau menuntut ilmu, tahu orang-orang yang menyampingkan ilmu, tahu orang yang membenci sunnah. Ibaratkan orang mengerti mesin yang bagus, ketika mesin itu hanya dipasang, yaitu askruknya yang, yaitu yang rusak, tahu ini kena askruknya, oh ini kena, yaitu persekernya, oh karena ini kena noken asnya, karena dia mengerti. Sekalipun dibuja, sekalipun modelnya mobil ini bagus, kena masalah mobil ini. Ini bagi orang yang punya ilmu tentang mesin. Bagi orang yang punya ilmu din, tidak kaget, tidak terkejut kalau orang menyampaikan sunnah lalu banyak dimusuhi, karena itu sudah menjadi sunnatullah, ujian untuk yang bertahan kepada sunnah. Apalagi beliau mengatakan di akhir zaman berpegang sunnah seperti orang memegang bara api, kalau enggak kuat lepas ini. Kita lanjutkan berikutnya pula, modelnya murji'ah ini. Wa man za'ama annal ma'rifata tanfa'u fil qalbi, barang siapa yang menduga bahwasanya ma'rifat, ma'rifat itu hanya sekedar mengetahui Allah Ta'ala tahu, itu bermanfaat di dalam hati. Wa illam yatakallam biha, sekalipun tidak bicara dengan lisannya. Pokoknya mengakui Allah Ta'ala itu ada, malaikat itu ada, nabi ada, tapi tidak perlu diucapkan. Fahuwa murji', dan ini adalah kelompok murji'ah. Kata orang, sepenting kamu yakin walaupun kamu tidak bersyahadat la ilaha illallah, walaupun kamu tidak mengatakan Allah, tetapi Tuhan-Tuhan ini. Nah, sekarang berapa banyak orang yang malu mengatakan Allah Maha Kuasa, padahal orang muslim ya. Karena namanya Allah, Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan alam, yang menciptakan alam hanya Allah. Nah, kalau dikatakan Tuhan-Tuhan belum tentu Allah. Nah, oleh karena itu bangsa Arab ketika beliau mengajak mari kita beribadah kepada Allah Ta'ala, maka mereka tercengang. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab, apakah Muhammad itu menjadikan yang disembah itu hanya satu, itu Allah? Ini seruan yang heran. Jadi kita sebut bahwasanya Allah, karena Allah itu nama Allah dan paling banyak disebut. Jangan menyebut pangeran. Kalau pangeran itu orang Jawa, pangeran Allah. Pangeran Cik Ditiru, pangeran Diponegoro. Gimana Allah Ta'ala samakan dengan makhluk? Katakan Allah. Bukankah kita pada waktu salat Allahu Akbar, bukan pangeran Akbar. Bukan Tuhan yang Akbar. Allahu Akbar. Nah. Orang muslim kalau menyampaikan Allah, Allah di hadapan para pegawai yang kufur malu, di mana letak keislamannya? Ya,
ini kita harus menunjukkan bahwa ini tauhid. Orang benci itu mesti, karena orang kafir mesti membenci orang Islam. Lihat dunia internasional yang digarap itu kaum muslimin. Jadi di sini dijelaskan barang siapa yang mengakui bahwa siapa yang menduga bahwasanya hanya sekedar mengenal Allah itu ada, itu tidak perlu bicara, maka itu adalah kelompok murji'ah. Karena Abu Thalib mengenal Allah, tapi beliau masih mengajak ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah, wahai pamanku bacalah la ilaha illallah. Ini menunjukkan tidak cukup dengan keyakinan. Fir'aun pun juga yakin adanya Allah, tapi tidak mengucapkannya dengan bukti. Haman suruh membuat bangunan yang tinggi, apa katanya? La'ali abluhul asbab, saya akan naik langit, ya, saya akan lihat Tuhannya Nabi Musa. Ya, jadi kalau kita fahami, fitrah manusia itu mengenal Allah, cuma manusia juga bohong. Bantahan terhadap orang mengatakan yang penting mengenal, tidak mengucapkan apa-apa, yaitu pamannya Abu Thalib itu sudah mengenal Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menghalangi dakwanya. Tapi ketika mau meninggal dunia, wahai pamanku bacalah la ilaha illallah, tetapi ditunggu oleh dua kawan yang kufar musyrik ini. Inilah bahayanya kawan. Bahayanya berteman, bahayanya bersahabat. Ketika sahabat itu orang musyrik, orang kafir atau orang munafik atau orang ahli bid'ah, jelas akan pengaruhnya. Maka ketika Rasulullah SAW bicara, hei pamanku berkatalah la ilaha illallah, apakahnya dua orang ini atarhabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci Tuhan yang disembah oleh Abdul Muthalib? Ternyata karena malu dengan kawan ini mengucapkan Tuhannya, Tuhan mereka, tidak mengucapkan Allah, menjadi kufur, masuk neraka tapi mendapatkan syafaat neraka, dia dimasukkan di atas neraka bukan paling bawah. Ini menunjukkan bantahan di bahwasanya mengenal adanya Allah Ta'ala tidak cukup beriman. Itu ada pendapatnya murji'ah, karena semua manusia itu mengenal Allah walaupun lidahnya dia bohong. Berikutnya juga, wa man za'ama annahu mu'minun 'indallahi mustaqbilul iman, barang siapa yang mengaku iman kami sudah sempurna, fa hadza min asna'i qaulil murji'ah, ini paling jeleknya ucapan murji'ah, wa akbahi dan paling jijiknya. Kalau orang mengatakan saya sempurna iman saya, ini orang sombong. Dengan dasar ayat beliau mengatakan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa, maka kamu jangan menganggap dirimu sudah sempurna, sudah suci, karena Allah Ta'ala yang paling tahu siapa di antara orang bertakwa. Makanya ketika ada saudara kita meninggal dunia, tidak boleh kita mengatakan oh ini pasti masuk surga, tidak boleh. Kita berdoa semoga masuk surga. Allah maghfirlahu ya Allah, ampun dosanya. Allah marhamu ya Allah, terima rahmatilah, terimalah amalnya. Karena tidak ada orang sempurna imannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia. Jadi orang menganggap iman kami sudah sempurna walaupun tidak sholat, walaupun tidak menuntut ilmu, walaupun melanggar hukum Allah, ini adalah kelompoknya murji'ah. Ya, ini ulama sunnah jauh-jauh sudah menjelaskan tentang modelnya. Umat Islam akhir zaman akan banyak menjadi murji'ah, sedikit yang kembali kepada sunnah. Demikian juga berikutnya, nomor 15, wal qadaru khairuhu wa syarruhu, takdir, ketentuan Allah, orang itu mendapatkan kebaikan, sehat badannya, dapat rezeki, bisa berjalan, ya, bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat. Wa syarruhu, dan juga yaitu yang menimpa berupa kejelekan, sakit, kurang rezeki, orang itu cacat umpamanya. Wa qaliluhu, dan sedikitnya. Wa kasiruhu, dan banyaknya. Ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ya,
Kita harus bersabar ketika kita diuji sesuatu yang tidak kita senangi, sambil meningkatkan berharap kita. Dan kita harus bersyukur meningkatkan amal soleh ketika kita mendapatkan kenikmatan. Wadahiru wa batinuhu, dan dohirnya dan batinnya, lahir kita dan batin kita, niat kita dan yang kita amalkan secara dohir. Wa khuluwuhu wa murruhu, manisnya dan pahitnya hidup ini. Wa makhbubuhu wa makruhu, dan yang kita senangi dan yang juga kita benci. Wa khusnuhu wa sayyatu, dan kebaikan maupun kejelekan. Wa awaluhu wa akhiru, yang pertama maupun yang akhir. Minallahi tabaraka wa ta'ala, itu semuanya dari Allah. Ini bantahan kelompok Qadariyah yang menganggap bahwasanya Allah Ta'ala tidak menakdirkan pekerjaan hamba. Allah hanya membuat manusianya, pekerjaannya manusia yang membuat, dan manusia yang menciptakan pekerjaannya, manusia yang berbuat. Ini kelompok Qadariyah sekarang menyerang di beberapa tempat. Contohnya apa? Kalau contohnya ketika dalam pertemuan tidak pernah menyebut alhamdulillah, itu kelompok Qadariyah. Dan orang suka muji-muji dengan keberhasilannya. Kalau bukan saya ini, kalau bukan dengan tokoh saya ini, kalau bukan dengan si fulan. Nah, ini ciri-ciri kelompok Qadariyah. Sama sekali tidak menyebut tentang rahmatnya Allah. Alhamdulillah ini dapatkan, tidak. Ini karena fulan-fulan. Ya, inilah macamnya orang Islam pada zaman sekarang. Menilai makna iman sudah keliru. Masalah takdir pura dikatakan Allah Ta'ala tidak menciptakan, yaitu ketentuan hamba, tapi manusia yang menciptakan pekerjaannya sendiri. Baru Allah Ta'ala setelah orang itu berbuat. Berarti manusianya lebih pintar daripada Allah. Ini mustahil, tidak bisa diterima oleh akal manusia. Ya, bagaimana tembok lebih pintar daripada yang membuat tembok? Selanjutnya pula, qada'an qadahu ala ibadi, itu sudah diputuskan oleh Allah. Jadi takdir itu sudah ada, cuma yang berbuat siapa? Manusianya. Kita sekarang yaitu duduk di masjid, kita yang duduk, tapi yang menakdirkan kita duduk di masjid Allah. Makanya tidak semuanya orang ketika hayya ala sholat masuk masjid, karena ada hubungannya dengan takdir. Dan untuk bantuan kepada kelompok Qadariyah banyak sekali. Kalau manusia itu yang mempunyai potensi untuk membawa yaitu kebaikannya dan juga untuk menolak balak, kenapa dia sakit? Adakah manusia ingin sakit? Tentunya tidak. Itu menunjukkan bahwasanya itu takdir dari Allah. Orang tidak mau sedih, tapi mengalami kesedihan. Siapa yang menciptakan kesedihan? Allah. Banyak sekali bantahan, cuma orang memang ahli bid'ah seperti itu, dia menuhankan akalnya. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu, tahukah kamu, yaitu orang menjadikan hawa nafsunya itu adalah Tuhannya. Ya, jadi kalau kita bantah yang Qadar menganggap bahwa Allah Ta'ala tidak menakdirkan hamba, tidak menakdirkan perbuatan, hamba itu yang berbuat. Sekarang jawabannya, mesti manusia tidak ingin sakit, tidak ingin musibah. Tapi kenapa kena musibah? Kenapa dia sakit? Menunjukkan itu bukanlah ciptaan manusia. Karena manusia tidak ingin sakit, tidak ingin kena musibah. Tetapi itu adalah kehendak Allah, takdirnya. Wa qaddaron qaddarahu alaihim. Dan ini takdir yang Allah tentukan, dan manusia tidak bisa mengelak. Bayangkan ketika Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan, ya tidak hujan. Ketika Allah menurunkan hujan, walaupun pawang dukun ingin tidak hujan, tetap hujan. Karena Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, la ya'tu ahadun minhum, tidak ada yang bisa melawan takdir Allah. Siapa manusia ingin mati? Tidak ada. Ternyata sehat pun sakit ditunggu 1000 dokter, mati. Nah, ini jawaban, makanya kita ini perlu menuntut ilmu
supaya orang-orang ahli subhat ini mereka cemas atau mereka lemah hawa nafsunya karena kalah dengan ilmu. Baik, itulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat disampaikan berkenaan dengan pentingnya kita memahami makna iman. Dan karena maraknya fitnah yang lewat internet yang lain, maka kita hendaknya sering menuntut ilmu dan harus hati-hati mengambil atau mendownload kalimat-kalimat yang dohirnya baik tetapi hakikatnya adalah orang-orang yang ingin merusak din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.